kemana Pak? Mau ke Surabaya Pasar Turi, Mas. Surabaya Pasar Turi. Ya, naik Harina sebentar lagi. Bapak mau kemana? Saya mau ke Semarang, Pak. Semarang. Semarang. Ya, saya mah dekat aja kok. Semarang. Siap. Jangan lupa di subscribe channelnya Ano Sofyan 82. Kang Hilman, Baraya Kang Hilman. Kang Hilman ID. ID. Semoga sukses semuanya. Oke, see you, dadah. Atur nuhun Bandung. Ya sahabat, kali ini saya akan melakukan perjalanan dari stasiun Bandung ke stasiun Surabaya Pasar Turi, tapi hanya sampai Purwakarta. Nanti naik kereta api Harina ya, keberangkatan stasiun Bandung pada pukul 20, lebihnya 25 menit. Kita tunggu saja ya sahabat. Mana Pak? Rapatnya naik kereta api. Iya. Banyak. Kereta api Harina
relasi Bandung Surabaya Pasar Turi, keberangkatan stasiun Bandung pada pukul 20 lebihnya 25 menit. Oke, saya kali ini akan naik di premium 4 ya. Oke, langsung aja saya masuk. Dan ini premium 5. Toilet wanita. Dan ini toilet pria. Ini nanti ya, nanti aja. Premium 4 berapa ya tadi? 11C. K316 bukan K3 iya. Tapi rosir tengah atas 11-15 apa? Oh gitu. Dan saya dapat kursi maju ya, tidak mundur. Oke. Dan ini fasilitasnya ada stop kontak 2 dan ini tirai ya. Oke. Sip. Dan bagaimana keseruannya, tapi mungkin saya tidak akan melihat ataupun ke area luar ya, karena pasti kalau malam gelap gitu. Jadi mungkin ya di sini aja. Kita lihat interiornya aja ya. Ya, saat ini kereta api Harina sedang menunggu waktu keberangkatan ya sahabat, yang nanti bakalan berangkat pada pukul 20.25 berangkat dari stasiun Bandung ya, kereta api Harina. Setelah di sebelumnya saya naik di eksekutif, kali ini saya di premium ya. Oke. Ya, dengan menggunakan K3018 nomor seri yang ke ataupun urut yang ke-14 Depo Induk Bandung, kereta Harina ataupun di premium 4 di kesempatan edisi perjalanan kali ini. Ya, dan seperti biasa kereta api Harina dengan membawa kereta bagasi kargo di belakang lokomotif ya. Dan ini premium 1 yang menggunakan K301808 Depo Induk Bandung.
dan berangkat dari stasiun Bandung sekali lagi pada pukul 20 lebihnya 25 menit. Jadi masih ada waktu sekitar 20 menitan lagi ya. Jadi nanti kereta api Harina ini relasi Bandung Surabaya Pasar Turi via Cikampek ya. Dan nanti kereta Harina ini akan putar ataupun pindah lokomotif ketika tiba di stasiun Cikampek ya, karena stasiun Cikampek merupakan jalur percabangan antara Daop 1, Daop 2 dan juga Daop 3 sampai dengan seterusnya Daop 6 sampai seterusnya ya. Selamat malam. Rangkaian yang kami hormati, atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api rumah yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 730 km dalam waktu 11 jam 40 menit. Dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Bandung pada pukul 20.20 Indonesia bagian darat yang diperkirakan. Ya baik sahabat, tinggal mungkin 2 menit lagi kereta api Harina akan diberangkatkan dari stasiun Bandung di kesempatan malam ini. Dan nampak dari jalur 5 itu merupakan kereta api Mutiara Selatan, relasi Bandung Surabaya Gubeng ya. Kalau yang saya naiki ini Bandung Surabaya Pasar Turi, sama-sama ke Surabaya, cuman yang membedakan mungkin via ataupun tujuannya beda ya. Kalau Harina Surabaya Pasar Turi dan itu Surabaya Gubeng. Saat lagi
akan diberangkatkan tepat di jalur 6 stasiun Bandung. Nah, itu dia ya, barusan sudah terdengar semboyan 35 ataupun semboyan 40, 40.1 dan 35. Dan sekarang kereta api Harina sudah berangkat tepat pada pukul 20.25. Tiba di ya persiapan tiba di pemberhentian pertama yaitu stasiun Cimahi, dan kereta api Harina ini akan tiba dan berhenti di jalur 1 stasiun Cimahi ya. Dan tentunya ini merupakan pemberhentian pertama, dan untuk pemberhentian keduanya nanti seperti biasa di stasiun Purwakarta. Dan setelah stasiun Purwakarta nanti kereta api Harina ini kembali akan berhenti yaitu di stasiun Cikampek, dan sekaligus untuk pindah lokomotif yang tadinya mungkin berada persis di belakang lokomotif menuju arah Surabayanya. Dan setelah di Cikampek nanti akan berpindah posisi menjadi ke eksekutif ya, maksudnya di depan eksekutif gitu. Thank you.
kasih Mas. Sahabat, sebentar lagi kereta api Harina akan tiba di pemberhentian yang kedua, yaitu stasiun Purwakarta. Dan barusan kereta Harina baru saja lepas ataupun langsung di stasiun Sukatani, Daup 2 Bandung. Dan artinya kalau sesudah stasiun Sukatani nanti akan lewat di stasiun Ciganea dan berhenti di jalur maksudnya di stasiun Purwakarta. Ya, kereta api Harina persiapan tiba dan berhenti di stasiun Purwakarta. Oke. Okay. Ah, Pak. Ayo. Oh.
Perjalanan kali ini saya tiba di stasiun Purwakarta. Ini nggak gantung kan? Kali deh. Oke, terima kasih kereta Harina di malam ini ya. Sudah mengantarkan perjalanan kali ini, saya naik di stasiun Bandung, turun stasiun Purwakarta. Ya, alhamdulillah juga ya, sudah tiba di stasiun Purwakarta di kesempatan malam ini. Setelah melakukan perjalanan dari Bandung dengan menggunakan kereta api Harina relasi Bandung Surabaya Pasar Turi, namun saya hanya sampai stasiun Purwakarta saja ya, dan di sana itu merupakan calon kereta api. Tapi anaknya kok bisa beli tiketnya? Serayu ya. Oke, baik, terima kasih.